ikut iman dan kufur, kita kena beri iman ini. Kita ikhtiar yang menentu Allah. Kita boleh ikhtiar. Kita ikhtiar mudah-mudahan rumah tangga yang kita bina berkekalan. Berkekalan. Allah yang menentukan. Ada orang kahwin setahun bercerai. Waliyahzubillah. Ada sampai 10 tahun. Ada kahwin 60 tahun. Aman damai masuk 70 tahun bercerai. Bukan kita yang menentukan. Yang menentukan adalah Allah. Ada orang kerja mudah je, cepat jadi kaya. Ada orang kerja, ditampukan. Overtime lagi malam, hidup repot. Sebab ketentuan daripada Allah ini kita kena. Jenayah, dia berkait dengan perkara ini. Kita ikhtiar macam mana, kita tambah pasukan keselamatan macam mana, top budget macam mana, kena ingat. Dia mesti kena ada pertolongan daripada Allah baru selesai. Dan Allah akan tolong bila kita bersama-sama dengan Allah. Rasulullah habis syariat Allah untuk dilaksanakan di Madinah. Kalau Allah tidak tolong syariat dia, bermakna Allah berbohong di dalam Al-Quran Al-Karim. Banyak benar. Allah berbohong. Sebab Allah berjanji. Intan surullah yang surku. Kalau kamu tolong aku, tolong Allah, Allah akan tolong kamu. Bila Rasulullah ambil syariat Allah, walaupun baru beberapa ayat saja diturunkan, Allah tolong. Orang yang suka berperang berhenti daripada berperang. Orang yang kaki arut, dia berhenti daripada minum. Orang yang suka mencuri, suka merompok, suka macam-macam, berhenti. Sebab apa berhenti? Pertolongan daripada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membalik-balikkan hati manusia. Allah boleh balik hati manusia. Allah boleh buat dengan kun fayakun. Percaturan kita manusia, Allah boleh buat dengan kun fayakun. Sebab itu kita kena ingat, selain daripada usaha ikhtiar, mesti ada pergantungan dengan Allah. Pergantungan dengan Allah supaya ada pertolongan daripada Allah, kita mesti menepati syariat Allah. Sebab apa dunia sekarang ini kelam kamu? Kuhang, jenayah, makin banyak pasukan keselamatan, makin hancur, makin membimbangkan. Orang buah mayat, dulu 2 tahun lepas, peristiwa di apa adik Nurin dia sendiri. Apa dosa dia? Dibunuh begitu kejam, dibubuh dalam kubur dalam beg, mati begitu. Apa perasaan ibu bapa kalau kena kepada anak kita? Buang bayi pula kita dengar. Allahu Akbar. Kalau saya sebut bahasa kasar sikit, babi yang najis mughalladhah, anjing yang babi yang najis mughalladhah. Kita pernah dengar anjing babi ini buang anak. Manusia yang disebut oleh Allah, walaqad karramna bani Adam, diberi penghormatan kepada manusia, ada akal, ada segala-galanya, buang anak begitu rupa. Dah tak ada satu keadaan nak sesah macam mana. Macam-macam ini kata buat sekolah lah, apalah ini. Ingat, kita ada jalan dalam Al-Quran Al-Karim. Sebab apa kita tinggal? Dan saya nak bagi jaminan, selagi kita tidak ikut peraturan yang ada dalam Al-Quran, macam mana sekalipun cadangan kita, kita akan gagal. Bahkan suasana akan bertambah teruk. Balik pada Allah, Allah akan tolong. Ini kita kena ingat, Allah akan tolong. Kecurian, mengedah-gedah. Dulu tak dia jatuh hukuman, gantung sampai mati. Sekarang ini gantung sampai mati. Baik pengedar dadah makin kurang atau makin ramai? Makin ramai. Satu orang dibunuh oleh polis, 10 ganti. Orang nak standby. Dia nak ganti sekarang ini takut kerana dia ni mafia besar. Tunggu mati, mati 10 ganti. Sebab apa berlaku? Tidak ada pertolongan daripada Allah. Sebab apa Allah tak tolong? Mustahil Allah nak tolong. Sebab peraturan yang kita amal, kita ambil daripada barat, bukan ambil daripada Allah. Kalau Allah tolong, bermakna Allah berbohong dalam Quran. Ambil peraturan lain, tiba-tiba Allah tolong juga, negara jadi aman juga, Allah berbohong. Ini kita kena ingat. Sebab itu kita kena faham bahawa
Al-Quran penyelesaian kepada semua masalah manusia. Kalau kita dalam akidah kita, kita tak ucap, kita tak sebut kerana kita nak sebut, maklum sajalah sebab atas kepala, kepiak atas kepala, tak nak sabar aku nak cakap macam ni, tapi dalam hati kita, kita rasa perundangan Islam tak sesuai dengan masyarakat majmuk kafir. Kufur kepada ini batas iman dan kufur. Saya nak peringat supaya kita tak menyesal lepas daripada kita mati. Itu saja. Tak ada apa-apa kepentingan. Saya nak bagi tahu kepada diri saya, kepada kita semua, jangan berwaspada. Kerana bila kita termasuk dalam kumpulan yang kafir kepada Allah, segala amalan kita dibatal oleh Allah. Siapa yang menyesal? Kita. Bukan orang lain. Menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, amalan kita hancur lebur, kita akan berada di suasana yang dahsyat, berada hafratun min hufarina, lubang api neraka dalam kubur di padang mahsyar kita, diazab oleh Allah begitu rupa. Ada manusia, minhum man yamshuna ala wujuhi, minhum man yamshuna ala wajih, wa minhum man yamshuna ala arba', wa minhum man yamshuna ala batni, wa minhum man yamshuna ala zahri. Ada manusia di padang mahsyar, dia berjalan macam membuka empat kaki. Ada akibatnya. Ada manusia yang berjalan dengan dada dia mengesuk. Ada manusia yang berjalan muka dia dekat bawah. Ramai-ramai ini sahabat tanya, wahai Rasulullah, siapa yang berjalan mukanya di bawah, kakinya ke atas? Antaranya manusia yang tidak jaga maruah dia dengan Allah. Mulut dia semuka dengan Allah. Apa dia semayang-semayang ajar? Apa benda ni mari masjid ni? Untung apa? Ini banyak orang cakap. Mari masjid tidak ekonomi. Duduk dengar kuliah ni tidak ekonomi. Kalau kita bisnes, kalau kita buat apa, banyak mana kita dapat. Macam-macam. Orang yang tidak jaga maruah dengan Allah, hari akhirat muka dia ke bawah, kakinya ke atas. Ini batas kufur yang mesti kita kena ingat. Keistimewa dia panjang, saya nak naikkan sekadar itu saja yang kufur yang saya nak sebut. Saya nak sebut segi masalah iman. Iman kita dengan Allah, kita kena ingat, yazid wa yanqus. Al-iman yazid wa yanqus. Iman dia boleh bertambah, dia boleh berkurang. Ini Allah. Bila kita suburkan iman, iman kita bertambah. Kita tak jaga iman, iman kita ini akan kurang. Saya suka sedut pendapat Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ul-Din. Imam Ghazali menyebut bahawa iman dia ada jasad. Iman ini dia ada jasad. Dia buat satu misalan. Jasad yang tak nampak tengok. Satu jasad yang memerlukan kepada makanan, kepada minuman, kepada unsur-unsur kesihatan. Iman kita ini dia nak makan. Kita datang ke masjid, ini makanan kepada iman. Kita baca Al-Quranul Karim, ini makanan. Kita berpuasa dalam erti kata yang sebenar, ini makanan untuk iman. Makin banyak kita makan untuk iman, maka iman kita subur. Bila iman kita subur, dia sehat, dia boleh bekerja dengan kuat. Tapi sayang, kata Al-Imam Al-Ghazali, iman ini dia tak boleh bersuara. Tidak sebagaimana anggota kita, tidak sebagaimana jasad kita. Jasad manusia ini dia boleh bersuara. Sampai petang sikit nak buka puasa, kita pun tanya isteri kita, boleh suara? Ya. Nak buka apa benda petang ni? Orang rumah kita kata, tak ada apa, ada budu ikan kering. Kita kata, tak rup cetong ni. Tak rup ni, kita kena cari sikit. Mari kita cari, kita tanya, ya nak makan apa? Abang apa ni? Abang apa ni? Dia boleh bersuara. Mudah. Menyebabkan isteri pun dia tanya, abang nak makan apa?
Kita sebut nak makan su, dia buat su. Sebab apa? Kita boleh bersuara, boleh minta. Kalau lapar, kelam kabut dalam rumah. Anak kita lapar, kelam kabut, dia tak mengamuk.